Selamat wayah gini, para penonton yang terhormat. Si Tatang Makan Mie, kami ucapkan selamat datang di pesawat kami. Kali ini kami akan memberitahukan kepada ia. Itu kenapa pilotnya duduk di sebelah saya ya? Pak pilot? Ini kan nanti... saya pilot? Iya kan, ini siapa? Kan? Masinis. Ya, pilotnya ada di depan. Oh, pilotnya ada di depan? Iya, saya masinis. Memang saya ngejar. Pikir pilot, saya udah kaget loh. Betul. Makanya biasanya dia terbangnya gimana? Iya, iya mak. Tapi kan pilot ada dua. Satu pilot yang gak yakin. Hah? Maksudnya? Ada pilot gak yakin? Kok pilot? Pilot dan co-pilot. Co-pilot. Co-pilot, iya, iya benar banget. Kalau ini kayaknya ya, pilotnya pilot batuk ya. Kenapa batuk? Batuk pilot. Oke, baik para penumpang yang terhormat, saya akan memberitahukan kepada Anda bagaimana cara untuk prosedur keselamatan di pesawat ini. Yang pertama kita beritahukan bahwa Anda harus menggunakan sabuk pengaman Anda. Silakan langsung dimasukkan ke dalam buckle seperti ini, lalu kencangkan. Gimana kalau masih kurang tuh kencang, hah? Anda bisa lepaskan lagi. Wah. Kemudian Anda eta saha. Seperti itu. Kalau masih kurang kencang? Kalau masih dirasa kurang kencang, boleh pakai toa biar lebih kencang. Oh, gitu. Masih bisa pindah pesawat enggak? Hah? Kenapa? Masih bisa, saya takut banget. Oh, Anda takut? Enggak apa-apa, enggak masalah. Pesawat ini enggak butuh Anda. Iya. Keluar aja dari pesawat ini. Jadi di sini saya lagi memberitahukan tentang prosedur keselamatan untuk pesawat ini. Baik. Baik, dan penumpang sekalian, ya, di bawah kursi Anda terdapat beberapa pelampung. Pelampung yang bisa digunakan. Pelampung ini bisa digunakan pada saat keadaan darurat. Oh, kayaknya tengah muka saya sekali. Oke. Di pada saat darurat dan Anda bisa meniup ya, atau juga bisa menariknya seperti ini. Kenapa? Iya, seperti ini. Kenapa? Jangan ganggu-ganggu dia. Pelampungnya bisa ngobrol. Pelampungnya bisa ngobrol deh. Baik, jika terjadi apa-apa dari pesawat ini tidak masalah karena kita bersama-sama. Jadi kalau ada apa-apa ya kita alami semua bersama. Itu bukan apabila tekanan di udara harus menurun. Apa apabila gitu tekanan iya di udara menurun maka akan masuk ini. Ya, masker seperti ini Anda bisa tarik maskernya. Iya. Oh, gitu penggunaan maskernya. Iya. Iya, iya. Dan Anda iya harus ingat sebelum menolong teman ataupun orang di sebelah Anda, Anda harus menolong diri Anda sendiri. Oh, iya. Kalau berdua berarti nggak bisa? Kalau berdua tidak bisa. Diri Anda berdua? Diri Anda. Oh? Diri. Menolong oh, diri sendiri. Oh, diri sendiri? Bukan diri berdua. Oke. Okay. Kan dirinya okay sendiri. Oh, diri Anda. Berarti oh saya harus? Ah, ini apa? Diri. Bener juga sih, nggak ada yang diri salah juga sih. Maksudnya sih bukan berdiri dan duduk. Terus? Sebelum Anda menyelamatkan orang di samping Anda, Anda selamatkan diri Anda dulu sendiri. Iya, makanya tadi nyuruh berdiri, saya berdiri. Selamatkan diri. Diri. Selamat. Lu nyelamatin lu. Lu aku nyelamatin lu. Selamatin aku? Iya. Gimana sih? Selamat gimana ulang Anda tahun. Anda liburan ke Bali, terus ke Pura Uluwatu biar digigit monyet. Ini bukan ke Bali. Pesawatnya kalau kebalik ini nih, tuh. Kebalik. Ya? Dia kalau ke Uluwatu ketemu monyet, monyetnya bukan gigit dia. Bukan. Diselamatin. Aduh, aneh juga nih Bu nih. Oke, baik pemirsa. Penumpang yang terhormat. Iya. Nggak terhormat nih, nggak jadi terhormat ya. Udah, kita beralih aja. Kita langsung ke berita ke dunia nyata. Ini berita dari dunia maya. Kadang pikiran dan hati itu tidak bisa sinkron, apalagi pikiran dengan jari. Nggak sinkron. Oh, nggak sinkron. Jadi pertepoan. Typo. Oh. Oke, kita lihat ini warga-warga yang suka typo seperti apa. Kita lihat yang satu ini. Ayo. Nah, cantik nggak? Sayang. Pakai nanya lagi, look stunning. Maksudnya stunning ya. Maksudnya stunning, iya. Look stunning. Untung dibenerin ya. Stunning ya. Pasti bawahnya ada jawabannya lagi. Ini pasti ada lanjutannya lagi di bawah. Enggak kok, emang stunting. Ternyata memang iya. Nggak mau stunning.
Oke, next-nya. Tahu penyakit autoimut enggak? Autoimut deh aku. Autoimut unyu. Iya, itu terakhir imut dong ya. Kok enggak tawa? Nangis. Autoimut. Dia bangun tidur enggak dandan udah imut. Kaget imut, takut imut kan autoimut. Iya. Autoimut. Betul. Tahu binatang imut? Imut sebenarnya. Mana ada lagi? Ada lagi? Kita baca lagi. Dek, udah maghrib, jangan lupa silat. Ini lagi mau wushu. Orang pas maghrib, pada ngambil wudhu, pada sholat. Ini begitu maghrib, azan. Apa ini? Apa semua ini? Aduh. Disuruh sih. Iya, ini lagi mau wushu. Iya betul, kan silat. Iya benar. Iya, wing chun juga wing chun. Berarti salat sama wudu ya ini. Iya. Ini taekwondo jadi. Jadi beda ini beda, artinya. Beda. Ada next-nya lagi. Ngapain maghrib silat tuh ngapain? Oke, makasih ya, Vi. No problem. Ini ada masalah. No problem. Ini mah apa yang autokorek itu loh. Oh iya, dia autokorek begitu. No problem. Iya. Nomor-nomor pakai autokorek, iya benar. Yeah. Jadi kalau enggak masalah, Probolinggo. No problem. Jangan pakai autokorek berarti yeah, kita. Iya, makanya. Gimana Beb? Kamu udah menikah? Alhamdulillah lu. Mendingan maksudnya. Nah, ini parah nih. Ini parah. Kayaknya memang mengharapkan ya. Pacarnya kamu gimana? Tapi ditanya. Kamu udah meninggal belum? Iya. Kalau udah terus gue jawab, udah. Ya, yang jawab siapa? Ini lagi dimandiin, tadi. Ah, takut. Aduh. Ada serem banget dark ini itu. Ya. Typonya agak dark. Takut. Udah capek. Kamu capek diri? Aku capek berdiri, aku capek ketawa. Oke deh kalau begitu. Mirsa jangan kemana-mana, tetap di bercanda. Makasih ya. Kita kocok untuk Anda. Makasih. Yes. Pemirsa, saatnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media Bercandir. Wah, ini pasti pertanyaannya sangat berbobot kan rekan-rekan? Pastinya, karena sepertinya. Ini berbobot. Oke, rekan Amanda dan penonton bercanda pasti semua pada penasaran dengan apa yang akan ditanyakan oleh netizen kali ini kan? Betul. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan buat rekan saya sendiri. Oh, bisa rekan begitu nge-tag sendiri ya? Bisa. Okay. Di sini bebas. Oke. Okay. Yeah. Di sini bebas. Yeah. Ini dia pertanyaannya. Teh Rina, mau tanya kalau kerupuk kulit biar nggak kering pakai skincare apa ya? Kerupuk kulit? Biar nggak kering pakai skincare, kan itu kerupuk kulit emang sengaja dibikin kering, yeah, biar betul. Crispy. Kalau dikasih skincare, terus jadi glowing. Betul. Lagi pula kerupuk kulit kalau nggak mau kering ya jangan ditelepon. Kenapa? Kering! Gila, ada-ada aja. Berarti kerupuk kulitnya suka naik sepeda. Kok kering? Masih kering juga dong. Glowing sekali kalau dari kamu, memang glowing sekali. Pertanyaan selanjutnya semoga bisa lebih waras ya. Rekan-rekan. Jadi ini pertanyaannya untuk rekan Diki. Oh, apa kita bacakan ya. Oke, Kak Diki mau tanya kalau jalan suka kesandung terus padahal kan punya mata kaki. Apa artinya mata kaki aku minus ya? Sebuah pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Saya akan menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mata kaki dikasih kacamata, tentunya itu bukan jalan keluar. Jadi harusnya dikasih apa dong? Jalan keluarnya adalah tentu yang ada bacaan pintu exit. Oh, dia bisa keluar. Iya, betul dia. Benar. Betul. Itu jalan keluar. Iya. Berarti ini bukan mata. Berarti mata kakinya yang minus ya? Bukan. Tapi ada juga yang enak. Apa tuh? Mata yang enak. Mata apa tuh yang enak? Keluar mata sapi. Sangat tertebak sekali. Aku tadi berpikir gitu, tapi aku pikir dia akan lari dari yang mana. Ternyata masih di situ aja. Makin kita yakin, Amanda dulu kekunci di perpus. Agak pulang. Jadi, ya. Tapi bikin emosi sekali ya. Iya. Dan ini
kali ini pertanyaan untuk rekan Amanda. Yeah. Kita lihat jawabannya Amanda. Oke. Okay. Ya? Ini main blowing lagi nih. Amanda, aku mau curhat. Aku habis ketipu. Kemarin aku beli kaos kaki tapi enggak dapat kakinya, cuma kaosnya doang. Sedih banget tuh. Gak usah dijawab, Bang. Abang di helm masih ada palanya enggak? Hey. Hey. Oh, ini berarti mending kalau beli helm ada palanya. Kalau beli celana ada. Nah. Ada. Ada apa? Tadi kita udah suruh Bang diskonnya, maksudnya. Ada diskonnya. Ada diskonnya, oh ini celana. Diskon celana. Tapi ya kalau kayak gini kan mau curhat nih aku punya solusi sih. Solusinya karena kan ya kalau enggak ada lagi ya udah di ini aja dikembalikan aja. Kan enggak sesuai perjanjian barangnya, iya kan? Iya kan? Kita juga pengennya lempeng aja dari awal ya. Cocok nih yang nanya sama aku. Aku suka nih pertanyaan-pertanyaan yang nyambung gitu. Iya. Iya sih. Ya kayaknya memang dia emang di situ seneng kali ya dikasih pertanyaan. Gue yakin kecilnya gede di laci kayaknya. Sempit banget itu. Iya, sebelah baterai dia biasa. Kalau ditarikin tek der. Turun tuh baterainya sama dia sebelah. Keluar. Bang. Gitu. Iya lagi. Biasanya kan gitu kan orang tua kita tuh naruh gitu kalau enggak baterai bang sembegini deg der turun. Kita aja yang ngerti dia enggak. Demikian bercanda pada malam hari ini, semoga pemirsa di rumah merasa terhibur sehingga tertawa terbahak-bahak karena tawa Anda menentukan nasib kami. Saya undur diri bersama rekan saya. Saya Diki Divi. Saya Amanda Rigby, sampai bertemu di bercanda selanjutnya. Bercanda, berita kocak untuk Anda.